Mengingat indera penglihatan sangat berperan dan berguna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, selain memperhatikan cara penggunaan gawai yang baik untuk kesehatan mata di masa WFH, asupan makanan sehari-hari pun penting untuk mendorong terjaganya kesehatan mata. Jika terkadang cara penggunaan gawai yang baik kerap terlupakan atau tidak terlaksana dengan baik, terutama pada anak-anak, gunakanlah langkah tambahan dengan mengonsumsi makanan bergizi sebagai pembantu cara melindungi mata dari efek gawai hingga mencegah timbulnya penyakit lain seperti katarak dan rabun. Untuk membantu indera penglihatan sehat terjaga, perlu diingat untuk rutin mengonsumsi makanan atau minuman yang banyak mengandung vitamin A, C, dan E, asam lemak omega-3, zeaxanthin, dan lutein. Kandungan nutrisi tersebut mudah kita temukan dan dikonsumsi, seperti pada makanan sayuran hijau, wortel, brokoli, jeruk, stroberi, alpukat, pisang, mangga, ubi, hingga ikan laut. Makanan tersebut memiliki rasa yang lezat dengan manfaatnya yang dahsyat. Anda bisa mengonsumsinya dengan berbagai jenis resep menu dan cara penyajian yang beragam, seperti jus, cemilan, dan lainnya. Sehingga akan lebih mudah dan asyik dikonsumsi untuk keluarga secara rutin, terutama untuk anak-anak. Jangan biarkan pekerjaan daring semasa WFH membuat penglihatan Anda dan keluarga menurun.